Naik, ini berat badan sudah naik. Ketuanya tidur ya nih. Terima kasih Ali, Bu Ajen, Tanto, teman-teman semua, departemen. Saya mewakili departemen ketenagakerjaan. Dua Mbak Tia, kebetulan ketua departemen ketenagakerjaannya left duluan. Jadi sudahlah, supaya program tetap jalan, kami dari ketenagakerjaan sudah sempat kumpul dan ada beberapa hal yang dibahas. Yang paling utama sebenarnya kalau bicara ketenagakerjaan, ruang lingkupnya luas. Tapi ada yang paling sederhana yang bisa kita jadiin ladang kas buat bidang, ya, yaitu BPJS. Nah, ada jaminan sosial juga nih di ketenagakerjaan. Jadi harapannya nanti dalam waktu dekat kita bisa kerjasama dengan BPJS, baik itu ketenagakerjaan maupun kesehatan. Kalau kesehatan mungkin lebih kecil, kalau ketenagakerjaan insya Allah lebih gede, ya. Kebetulan saya kenal sama Dewas, saya kenal sama direksi di BPJS. Itu nanti kita bisa apa namanya, ya, bisa segera bikin audiensi kemudian kita kerjasama. Karena setiap event apapun, kalau kita ngajuin ke BPJS tenaga kerja, selama dalam tanda kutip bicaranya adalah potensi kesetaraannya, ya, nanti bisa dibungkus-bungkus sedikit lah. Itu insya Allah dana-dana apapun mereka akan. Karena pengalaman saya di Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan itu alhamdulillah tiap kita ngadain acara minimal banget 25 juta itu udah pasti keluar dari gua di situ. BPJS itu dari BPJS. Nah, ini bisa kita tularin baik itu dari tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Nanti juga bisa berkembang lebih banyak lagi. Kemudian dari ketenagakerjaan kita juga belum pernah IPMI ngadain IPMI Job Fair. Ya. Siapa tahu nanti kita bisa bikin IPMI Job Fair. Ini salah satu masternya ngadain Job Fair. Ya, berarti sambil diri. Gak boleh dulu aja sambil diri. Nanti sekarang Pak Tia akan jelasin kurang lebihnya gimana nih untuk pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagakerjaan. Ya, baik, kebetulan ketua wajar, saya kan di bidang pelatihan dan pendidikan. Yang terdekat itu kita akan membuat kerjasama dengan jenis kasus latar. Itu memang kita coba dari beberapa program agar kita bisa nanti diadakan kayak semacam job fair gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ini di beberapa wilayah di Indonesia. Yang lebih itu sih. Thank you, Matia. Mungkin ketenagakerjaan itu aja. Secara umumnya nanti dari Departemen Ketenagakerjaan juga akan share ke teman-teman hasil diskusi kami pada saat kemarin sempat kumpul. Mungkin itu semua. Thank you, terima kasih. Salam buat keluarga semua, nanti kan kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, balik? Jangan sampai kita